Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robby dari channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, Sunday morning kali ini kita punya project untuk hunting unit pesanan dari konsumen Garasi Mobil Semarang. Jadi konsumen Garasi Mobil Semarang ini minta untuk dirahasiakan nama dan identitasnya. Jadi kita bilangkan Mr. X. Jadi mobil pesanan Mr. X ini adalah Mazda 2 Matic tipe R 2011, 2010, 11, 12. Untuk warna itu konsumen sih prefer ke warna putih silver seperti itu bos. Ini kita ada target di kota Solo, Sukoharjo, Surakarta, Sukoharjo. Ada dua unit yang akan kita tengok untuk pesanan dari Mr. X ini. Jadi kemarin Mr. X itu awalnya itu pesennya bukan Mazda. Awalnya dia pesen Nissan March, terus beralih ke Nissan Livina, terus akhirnya iseng-iseng buka galeri dari Instagram @garasimobilsemarang. Ada mobil Mazda tuh, saya rekomendasiin mobil hatchback yang enak ini. Akhirnya jatuh ke pilihannya yaitu Mazda 2 hatchback tahun 2011 Matic. Pilihannya harus tipe R karena dia permintaannya yang sudah double airbag seperti itu bosku. Oke, kita ini akan meluncur ke Solo, doakan semoga unit sesuai ekspektasi dan bagus. Buat teman-teman yang mau cari mobil-mobil second menggunakan jasa pencarian mobil Garasi Mobil Semarang, choose WhatsApp nomor yang ada di bawah ini, atau kalian bisa tengok-tengok video ketika kami mencarikan pesanan-pesanan mobil untuk konsumen-konsumen Garasi Mobil Semarang, atau kalian follow Instagram @garasi_smg untuk melihat galeri dari Instagram Garasi Mobil Semarang bosku. Apa sih keistimewaannya cari mobil di pakai jasa kami? Keistimewaannya adalah kita tidak hanya mencarikan setelah itu selesai, kita after sale-nya itu garansi pelayanan seumur itu buat teman-teman yang bingung mau bagaimana tentang mobilnya, mau servis, mau pengurusan surat-surat ataupun apapun yang lainnya. Kita punya relasi link yang sudah terbentuk, kita akan bantu teman-teman dari konsumen Garasi Mobil Semarang. Dan selain itu, selain kita mencarikan mobil, kita juga akan membereskan PR-PR-nya. Jadi kalian akan menerima mobil itu pasti dengan kondisi siap pakai. Jadi seperti itu bosku. Oke, semoga unit sesuai ekspektasi, itu akan saya dan tim dari Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kita udah sampai nih di lokasinya di Sukoharjo. Kita langsung ketemuan sama pemilik mobil. Kebetulan pemilik mobil itu punya rumah makan stick nih. Kita ketemuan di tempat rumah makannya sambil nunggu konsumen sambil nunggu penjual mobil datang. Kita istirahat dulu. Yuk, tunggu video sampai habis ya. Oke bosku, ini kali ini kita langsung pengecekan aja. Kita cek semua untuk unit ini. Ini adalah Mazda 2 Matic tipe R tertinggi tahun 2011 warna putih bos. Terus untuk unit ini itu yang membedakan dengan tipe terendah adalah tipe ini itu sudah dilengkapi dengan double airbag dan tombol steer untuk di interiornya. Dan untuk eksteriornya itu yang paling kelihatan sekali adalah body kit di side kit kanan kiri dan body kit di bumper belakang. Itulah yang membedakan, dan jelasnya yang untuk bagian depan dia sudah dilengkapi fog lamp sedangkan tipe S terendah belum. Dan di kelistrikannya yang membedakan dengan tipe S adalah dia sudah retract ya bos. Kalau tipe S dia spionnya belum retract. Oke bosku, kita sudah cek overall unit aman. Kita tinggal cek aja untuk kaki-kaki dan maticnya bagaimana nanti kita test drive dan kita rasakan kaki-kaki maticnya. Masih banyak yang kaleng. Dengerin suaranya ya. Bukan suara tembol sing tebel-tebel dulu mas. Denger tuh suaranya? Tong, 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 tong. Nih. Bukan suara tembul. Bodi ini kencang, Mas.
bodine dempulane ra ono. Iki tok. Bodine kencang sumpah. Oke bosku, kali ini kita akan test drive mobil Mazda Pro ini. Kita cek kaki-kaki mesin matic-nya. Kalau overall kita cek di lokasi sih bagus unitnya. Tapi kita akan pastikan untuk mengecek normal apa enggak matic-nya, terutama matic-nya sama kaki-kakinya. Yuk kita test drive Mazda Pro ini. Kalau misal unit kita test drive bagus, tidak ada kendala, kita akan boyong unit ini untuk pesanan Pencuman Garasi Mobil Semarang. Yuk. Oke bos, kita ambil unit pesanan dari konsumen Garasi Mobil Semarang Mazda 2011 tipe R matic tertinggi plat B di angka 80-an juta bosku. Dapat Mazda 2 matic warna putih loh bos. Nih. Sikat ya bos. Hati-hati di jalan loh. Oke. Kita pulang dengan unit kebanggaan kami, Innova bensin punya saya sendiri. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.